Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini adalah transmisi Alphard 2009. Keluhannya akselerasinya kurang bertenaga. Saya si pemilik ya. Jadi kecepatan tingginya sudah nggak maksimal. Kita langsung cari tahu aja penyebab kerusakannya dari mana. Seperti biasa kita buka terlebih dahulu bak karternya dulu nih. Kita langsung buka dulu. Bautnya kita congkel dulu dari sini. Seperti ini. Buka filternya dulu. Lanjut kita buka soketnya dulu. Setelah itu kita buka baut body palok. Setelah kebuka langsung kita tarik aja seperti ini. Nah, lanjut kita buka kune-kunenya ini. Ini kune-kune. Nah, ini akumulatornya ditarik dulu. Nah, ini akumulatornya. Ya. Nah, ini. Nah,
lanjut kita buka sealnya ini nih. Sealnya dibuka. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka kabel selenitnya dulu biar enggak pada pecah sewaktu dicuci. Pancar dia nama. Hah? Dari HPBB nama? Biasa ini bayar aja. Oh, itu bayar. Mesti makan. Itu dua ya? Bikin video. Jadi aku, GPKB enak. Dihanguskan ya? Itu berapa lapis ini mereka membuat. Setelah itu kita buka terlebih dahulu sensornya nih. Sensor. Buka sensornya, kita lanjut buka bagian belakangnya dulu. Setelah itu kita buka ini baut bracket selang saluran oli yang buat ke gigi 4 nih. Gigi 4 sama gigi 3. Ini saluran olinya nih. Kita buka dulu. Itu kita buka rumah kopling yang paling belakang. Kita copot-copotin aja dulu biar enggak lama waktunya. Nah, ini teflonnya nih. Amanin dulu. Selanjutnya kita buka snap ring ini. Tarik. Nah, lanjut kita buka snap ring lagi.
buka. Ini rumah piston. Kalau buka ini harus pelan-pelan. Yes. Nah, kita langsung buka aja. Lanjut kita tempokin aja nih. Biar enggak susah. Ngambil kampasnya. Kita buka bagian depannya. Kabelnya kita kumpulin aja. Nah, setelah itu kita congkel. Nah, selanjutnya kita tarik aja gardannya nih. Sini. Nah. Lanjut kita buka bautnya. Setelah itu kita tarik aja pompanya. Pompanya. Nah, ini kita copot pengunci parkirnya ini di sini, kalau yang Alphard. Nah, ini pengunci parkirnya. Setelah
jatuh kita tarik aja nih. Di sini ada bangkai juga nih. Tarik aja. Bangkainya. Nah, di sini juga ada lap ring. Terus ada ini nih, apa namanya ini? Ring garing. Di sini juga ada kampas. Coba ya. Lanjut kita cek, coba buka rumah kopling yang depan. Kita buka rumah pistolnya dulu. Ah, udah copot. Ini sealnya. Oh, putus nih. Sealnya udah putus. Nah, ini sealnya juga udah gepeng nih. Biasanya kalau sealnya udah gepeng, walaupun masih agak lembut, dia tekanan olinya jadi bocor, apalagi ini sih ada yang putus nih. Pasti bocor dia tekanan olinya. Ini sekedar contoh aja. Kalau matic itu nggak ada tenaganya, bisa dari komponen mekanikalnya. Kalau di scan nggak ada DTC, kita terlebih dahulu kita cek bagian seal-sealnya. Kalau seal-sealnya udah ada yang aneh, ada yang putus kayak gini nih, itu udah pasti dari tekanan olinya udah ke maksimal, jadi akselerasi kecepatan tingginya udah nggak dapet ya. Ini sekedar contoh aja buat menghemat waktu.
Jadi yang kita ganti itu terutama sealnya kita ganti dulu. Nah, kalau kampas kita konfirmasi dulu sama orangnya mau diganti sekalian apa enggak. Jadi kesimpulannya ganti seal, dicuci body valve-nya. Terus ya segitulah. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.